sebab daripada dia dapat Islam masa amalkan adik dia taklim. Maksudnya adik dia baca baca apa? Kat rumah. Ah, dekat rumah baca Al-Quran kan. Surah Al-Alaq. Syekh. Al-Alaq kan? Betul tak Amira? Bukanlah. Surah Al-Alaq. Tak saya lupa. Surah Toha. Oh, dia jawab. Ah, dia orang jawab dah. Dia orang jawab dah lama. Dia orang jawab. So Surah Toha. And masa tu dia sepak muka dia, dia masuk dalam rumah, dia dengar ada ada orang baca ngaji juga. Sebab ada orang bagi tahu yang adik dia masuk Islam. So bila adik dia masuk Islam, dia tak suka, dia mengamuklah. Dia dah tak suka gila. Dia tak suka Nabi Muhammad. Lepas tu dia adik sendiri dia. Lepas tu dia daripada kau nak bunuh Nabi Muhammad, baik kau pergi tengok adik kau sebab adik kau masuk Islam, orang tu cakap. Tu yang dia pergi rumah tu. Sebab tu dan adik dia amalkan taklim baca Al-Quran kat rumah dengan Surah Toha tu. Saidina Umar Al-Khattab ni orang daripada sekeras-keras batu ni dia jadi selembut-lembut. Selembut-lembut apa ni aku cakap? Sutera kan. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cakap apa tau? Kalau ada nabi selepas aku, Umar Al-Khattab lah orang dia. Lebih bagus pangkat tu. Kalau ada nabi selepas aku, Umar Al-Khattab yang layak. Yang layak. Tu jadi nabi. Insya-Allah. Daman boleh jadi ustaz lah apa ni? Piu. Piu apa? Pu. Tak, saya belajar. Saya dulu, saya rajin keluar Amira. Tapi bila sekarang ni saya dah, ni baru je saya keluar balik ni. Bagus lah. Saja, bukan sajalah maksudnya. Memanfaatkan masa. Dia, tak adalah belajar-belajar je Amira. Masa yang kita tak tahu. Saya keluar. PU peneman. Oh betul saya. Belum ni. Mana? Dah ada orang tidur ke? Dah ada orang tidur lah. Yelah dah pukul berapa dah dekat kau satu dah. Adalah saya sharing-sharing je ni. Guys, korang belilah Amira punya produk ni. Support Amira. Bantu je. Dia peniaga kecil. Yang baru nak meningkat. Anak muda belia. Wah dapat baru. Dapat ilmu baru dari dalam. Tapi saya cakap ni bukan saya pandai, tapi saya belajar lah. Saya dengar. Saya dah selalu dengar benda tu kan. Setiap kali macam ni, dengar. Boleh lah sharing apa yang boleh sharing. Boleh lah buat-buat apa orang kata late night talk dengan followers. Oh yes. Tadi ada yang nak tengok packaging, ada orang nak tengok packaging produk awak. Oh, packaging dia macam ni guys. Ini apa, perfume eh? Kan dia cleanser for men and women lah. Macam ni, siapa yang nak tengok tu? So dalam dia macam ni 50ml. Nak lembutkan hati seorang, baca Surah Toha ayat 1 hingga 5, betul? Ayat tu yang melembutkan hati Sayyidina Umar. Omel packaging dia. Belilah awak. Siapa-siapa Amira. Try. Kita bantu peniaga kecil. Okay? Taklim baca banyak kisah sahabat Nabi, betul? Buku taklim kita kena ada. Taklim ni baca hadis tau. Kalau kita baca kat hadis, masa-masa buat taklim kat rumah kan Amira kan, malaikat akan bundung-bundung nampak rumah kita bercahaya. So malaikat akan turun bagi rahmat. InsyaAllah. Nanti saya bagi awak buku taklim tu. Nanti Amira nak buat baca-baca. Daman ni lah jadi ustaz baca-baca. Ngarut lah. Ustaz, salah. PU. Tunggu suami bagi duit baru kita. Angka Daman je. Markas kat mana ni? Jemaah 40 hari ke? Tak, 3 hari je. Dekat Selam. PU Daman. Nanti saya bagi Amira buku apa? Hadis tu. Boleh. Baca kat rumah. InsyaAllah. Nanti beritahulah saya beli pun boleh.
Tak apa, saya beli, saya beli. Oh, beli eh? Saya beli, saya hadiah kat awak. Oh, susah-susah je. Terima kasih. Semoga murah rezeki Daman. Sama, amin. Nak beli kat mana Daman? Dekat Shopee pun ada. Kalau awak nak online lah, kat Shopee ada. Kalau saya beli kat Sri Taling. Ini nak kecangkel. Buku warna hitam kan? Betul? Buku dia macam ni. Ada tak? Sekejap. Sekejap. Siapa yang berdengkul? Kau. Salah. Sorry, kita tidur. Iklan-iklan sekejap, iklan sekejap. Cik siapa? Aman? Cik siapa man? Oh ni Adis. Lu tak kat Adis tak ada lah. Tak ada? Haa. Ada Fadil Amal je. Fadil Amal okey. Ni. Ni dia Fadil Amal. Oh. Ni Fadil Amal. Tapi ni Fadil Amal. Dia ada satu lagi Mutaka Adis. Mutaka Adis tu. Ya tapi saya tak bagi awak yang ni lah Mira. Awak, awak kalau nak beli cari yang sini. Guys cari tulis. Tulis Mutaka Adis. Yang ni tebal sikit lah. Fadil Amal ni tegas sikit. Tebal sikit. Ha. Dia yang bagus kalau kau baca Fadil Amal dengan Fadilat. Fadilat Sedekah. Okay, nanti saya nak baca. Ni kat Masjid Sibutaling ke tak? Kalau Masjid Sibutaling saya tak buat live tau. Saya dekat setiap lah. Laman, kesian kawan-kawan awak nak tidur dah tu. Apa, boleh. Dekat Baik Kuning kat City pun ada. Ah, dekat Baik Kuning kat City pun ada. So hari ni saya nak tolong Amira menjualkan barangnya pun. Iaitu apa dia? Cleanser. Apa nama tu? 2-in-1 Makeup Remover. 2-in-1 Makeup Remover. Dia Makeup Remover merangkap. Eh sorry. Ah, betul lah. Makeup Remover merangkap cleanser. Biasanya tidur ramai-ramai baik asrama. Kenapa kena beli Mutaka Adis? Sebab ni hadiah hadis Nabi. So ulama' terdahulu dia... dia bagi kita senang faham untuk baca hadis. Macam mana kita-kita ni? Yang belakang dah berdengkur dah, Daman. Tak berjauh pun dia. Kesian lah. Dengar? Dengar jelas. Ya ke? Tutup mulut dia. Tadi ada orang komen kat Mira. Cakap, abang tu comel bantal pink. Cari ni. Kau. Kau. Kan menarik eh pakai bantal pink. Ni je bantal yang boleh ada dalam tu. Nanti saya balik saya ada satu cerita nak cerita kat korang. Cerita ni cerita seram. Tapi esok lah saya cerita. Tak boleh cerita sekarang. Oh yang tu. Malam tu. Jangan cerita sampai nanti sangat saya tak tidur. Okay Amira, okay. Di time-time macam ni lah ikut kan. Tolong. Okay. Sudah okay, Daman. Dah. Saya nak end live dah. Terima kasih, Daman. Macam mana? Okey tak? Diorang beli tak? Okey. Saya tak tengok lagi. InsyaAllah okey kot. Saya saja je live malam ni tak plan pun. Macam balik tadi macam ada masa kan. Macam buatlah sekejap. Dia jual. Kamu nak beli kan? Girlfriend kamu ke apa ke? Apa lah, man. Girlfriend kamu? Apa? Ni lah makeup money mover. Makeup? Maksudnya kalau girlfriend kamu ni senang mesra wuduk. RM29. Wuduk eh? Aku boleh. Ada girlfriend? Beli tu adik aku lah. Adik. Boleh. Jap Mira, jap. Tunjuk Mira. Mesra wuduk eh? Tak lah, bukan mesra wuduk. Macam senang lah kalau nak ambil wuduk tu. Kalau pakai RM29. Kau pergi kat dekat dia punya titi. RM29. Tapi bagus lah macam mesra wuduk. So senang kan nak suruh adik kau solat kan. Kan, kita pakai lipstick ke blusher kan. Foundation lah. Bukan foundation. Ke, tak kisahlah apa jenis pun. Foundation lah boleh ni lah. Dia macam pump macam ni. Lepas tu. Macam tu kan? Aku takkanlah tak, aku mesti ini beli untuk adik aku. Iyalah. So kalau kalau je. Macam tu eh.
Dia bilas dia sebenarnya. Alamak, dia biar ke apa? Alamak. Bilas? Dia dah biar tu. Apa man? Amirah Othman. Hai. Putus ke lainnya? Yes. Almila. Kenapa? Tak ada bateri. Mungkin line tak betul. Mungkin Tuhan tak mengizinkan kita untuk bercakap tadi. Mungkin. Tapi kau masih ada beli? Aku dah beli. Ya ke? Sekejap, saya tunjuk. Saya tunjuk dia purchase. Kena guna kapas ke? Tak payah. Kapas tu Merah tunjuk sebab Merah tak ada. Abang sebelah dah beli ke? Yang belakang tu macam familiar. Ah, yang belakang ni, dia TikTok famous juga ni. Ya ke? Bukan saya tak TikTok famous. Dia lah. Mana tu? Dia dengan abang dia. Abang, adik ke abang? Lupalah abang. Oh, abang. Dia dah angkat cleanser dah. Guys, kalau korang nak beli, tunjuk dekat sikit kotak tu Merah. Dah beli. Merah. Terima kasih. Semoga dimurahkan rezeki awak. Awak beli untuk isteri ke girlfriend? Untuk adik. Sayang dia dekat adik tu. Awak tak beli untuk girlfriend. Order places. Terima kasih tau. Sama. Siapa nama abang famous tu? Ah, nama kenalkan di. Nama saya. Nama saya Iman. Iman. Ah, saya. Sekejap saya komen lah. Awak komen kat Mira boleh? Awak komen kat saya. Komen kat Mira. Kotak saya macam ni. Amira, selalu Amira macam happy je. Kenapa saya tak happy hari ni? Ya ke? Mungkin saya. Saya takkan saya nak cakap kuat-kuat, awak dah lah dekat sana. Kenapa? Awak cakap je, tak dengar pun. Siang tu kawan awak nak tidur. Tadi kawan awak yang bantal pink ni nak tidur dah. Taklah. Tak ada, okey je. Dia cakap dia tengah tunggu. Dia tengah tunggu. Tahajud. Dia tengah tunggu tahajud. Betul. Tak faham malam percaya ni. Amira ada apa-apa lah, tanya saya tak? Tak ada tak apa. Mantap tiba-tiba nak tanya, tiba-tiba dia cakap ni ke hukum tu ke kena? Saya tak jawab. Hukum kita tak boleh main-main. Kita kena tanya orang yang betul-betul belajar hukum kan. Tak boleh buat main, bahaya. Tapi ada, kalau setengah ada yang boleh, yang tahu boleh lah beritahu. Yelah, tapi kalau saya pun kalau orang ask me question lah, orang tanya hukum-hukum tu, saya kalau saya dah belajar pun saya takut juga kadang-kadang. Masuk dalam komen yang minta ada masuk lah. Ada satu hukum yang awak perlu buat. Ha. Hukum dia apa tau? Hukum dia
awak dengan saya. Apa? Apa? Eh, dah apa-apa, tak ada apa-apa. Benda awak dan saya. Hey, Alisa. Alisa siapa? Uwai Malib. Oh, iya ke? Cakap balik. Apa nak cakap? Hukum kita, hukum kita apa tau? Kahwin. Hai, saya Abang Bantal Pink. Haa, tu dia. Okay. Lama ni asal saya masuk live dia je, dia tengah musyawek. Bukan ni in, bu, ya Allah hai. Saya cerita dengan dia Iman. Dia kalau saya masuk live dia je, dia tengah usyawek. Eh tak adalah setakat ni. Oh tak baik cakap macam tu. Tak ada lagi tengok lah. Setakat ni tengok dia live dia boleh ambil kitab. Awak tak baik tipu tau Iman. Berapa ratus nak ni? Berapa ratus nak? Eh tak ada ratus lah. Ni kelas lah. Ni kelas. Ni ni serius. Member backup kan? Eh tak. Mira masuklah saya FS. Boleh SGN beli. Okay. Nanti saya bincang dengan Mira. Saya beritahu Mira macam mana. Terima kasih. Apa semua. Saya tolong Mira nanti. Saya tolong, saya yang tolong angkat kotak dia pergi sana. Janganlah saya tak mampu nak bayar Daman. Daman, baik ah nak 100. Ah, Daman baik. Terima kasih. Iman positive friend. Happy go lucky jadi. Iman umur berapa Iman? Ha? Dia muda lah awak. Muda lagi. Umur berapa? Ha? Umur berapa? Cucu tengah. Daman cakap muda lagi 27. 27. Eh tak cukup. Tak cukup tua. Dia 20, dia baru 23. 24. Ha, 24. Oh. Okay, thank you Daman. Sama-sama. Sama-sama. Muda yang muda. Thank you Daman baca cerita. Lepas tu kan, nanti saya beritahu Mira. Saya tanya, tengoklah kalau Mira nak. Saya cuba-cuba tolonglah. Mana lah saya? Saya dah tidur lah. Saya tolonglah, saya try. Sebab saya pun nanti akan datang. Memang nak masuk yang select fair juga untuk produk saya. So Amira bolehlah sekali satu booth dengan saya. Daman jual apa nanti? Ke tak boleh reveal lagi? Saya jual cookies tapi cookies apa tak tak boleh tahu. Awak buat sendiri ke? Eh, awak ni cakap macam tu. Awak ingat saya tak pandai masak ke? Saya semalam saya masak. Itulah. So dekat sini dia kena masak sendiri. So kita orang panggil ta'am. Ta'am ni maksudnya tukang masak lah. Makan yang masak, lah. Makan. Hikmat orang panggil. So hikmat punya pahala ni besar gila. Fadilat dia apa tahu? Kalau siapa yang hikmat ni, yang bantu orang sediakan makanan untuk jemaah, mudahkan urusan orang jemaah, bagi makan untuk jemaah, apa sahaja pahala yang orang tu buat pada hari tu, semua masuk ke dia. Orang tu zikir ke, orang tu baca Quran ke, orang tu gini pasti ke. Pasti bagi orang makan kan banyak kan pahala dia kan. Yes. Kalau kita belanja orang makan, satu suapan tu, dia punya ganjaran satu gunung Uhud. Ya. Lebih kurma. Hebat kan? Satu tamar. Satu tamar. Tapi satu makan lah. Belanja orang makan je lah. Betul tak? Tamar tu masa zaman dulu lah. Eh, lama-lama. Boleh ke? Satu biji nasi tu pun dah kira berapa dah. Bagi makan masa solat Jumaat tu paling mudah sebab tu berebut orang nak bagi. Ya, betul. Nanti ni studio Mira. Ish, mana ada studio? Ini tak, saya nak bangun. Aku ada lighting. Ini bukan studio. Ini oh, macam Allah, Mira cantiknya. Tempat-tempat. Tak, Mira tengah. Kejap. Mira tengah. Mira. Nak mengemar barang. Mengemar, nak letak barang. Ada orang JB kan? Masak sama belacan. Pandai. Okay guys, saya nak tutup lampu. Cakap saya poyo pula, tak boleh letak atas ni. Tak buah. Apa? Tak, saya letak kitab juga atas tu. Nanti orang cakap poyo betul. Itulah, mana ada. Ingat Amira GS tadi. GS? GS ha? Apa? Rasa GS ke? Ui, kita tengok punya batu kat rumah tu pun kita tahu rumah ni memang rumah yang cantik.
InsyaAllah. Mana adalah rumah hutang. Alah, pandailah dia rumah hutang. Awak pandailah Mira rumah hutang. Itulah. Hutang. Buat konten tak jadi? Boleh tak? Buat konten, satu konten. Kita tidur ini mamai, lepas tu masuk lagu raya. Itu je. Lagu raya. Lagu raya. Lepas aku nak buat hashtag. Aku nak buat ni. Raya macam dulu-dulu. Raya juga. Geng raya macam dulu-dulu. Boleh tak? Amira orang kaya. Wish. InsyaAllah. Mana ada. Mira. Ya. Amira, diorang tanya, diorang tanya saya. Ha. Amira, awak okey ke kenal dengan saya? Kenal dengan awak? Macamnya, yelah. Saya memang kenal dengan awak. So, diorang cakap, maksudnya diorang cakap, Amira okey ke borak dengan saya macamnya macam kawan? Kenapa tak okey pula? Alam, diorang tanya, diorang tanya saya. Eh, okey, Daman, Daman orang baik. Daman. Apa pula? Kenapa gelak? Tak, awak cakap macam itu, mana boleh? Eh, betul lah saya cakap, Daman orang baik. Saya orang baik, benda saya ni orang paling tak baik kat dalam dunia ni. Dalam, dalam kat tempat ni, saya yang paling jahat. Eh, saya ke jahat. Eh. Lepas tu diorang cakap, apa ni? Amira tak nak kenal-kenal ke dengan Idaman? Masalahnya Idaman semua live perempuan dia ajak kenal. Hai, awak ni. Tak, saya cakap benda betul. Benda Idaman. Hai, nanti dulu lah. Tak, awak live dulu. Benda boleh cakap jujur, kita cakap jujur. Oh, ya. Yeah, tak, memang. Saya sebenarnya kadang-kadang mostly dekat dalam live saya kalau live dengan orang, saya content. Tapi kalau ada yang betul-betul, saya tak buat konten lah. Awak dengar cara saya gelak tu. Awak jangan gelak jahat macam tu, tak baik. Apa ni? Idaman okey lah Mira. Apa yang Mira takut sangat? Alah, korang tak adalah korang pandai-pandai. Korang jangan komen-komen macam tu, tak elok. Tak apalah, Idaman dia, saya tahu dia punya type-type perempuan dia naik macam mana. Kau tengok dia punya batu-batu kat rumah tu banyak. Tapi habis lah. Saya ni sebenarnya nak pergi menyimpan barang. Saya nak end life dah ni, Daman. Tahu? Baik sangat. Daman ni baik sangat. Eh, pandai korang. Baik-baik. InsyaAllah orang baik, dia akan dapat orang yang baik juga kan? InsyaAllah. Benar. Aku ada. Nama itu. Orang yang baik mesti dapat yang orang? Baik. Baik tu dalam Al-Quran kan? Baik. Sama-sama. Yang tak baik untuk yang tak baik. Baik. Tapi Amira pun orang baik. Allah, orang baik. Masya Allah. Jom, Pok Dan tak tahu mana dia. Aku tak kitor tu, tak nampak pun. Ramai dah syahid. Patutlah yang terikat jadi tiraga. Oh, kita usah. Dia mana mana. Kamu ni dah. Tapi itulah, saya cakap, mana yang saya live, kadang-kadang mesti saya memang buat konten. Tapi kalau betul-betul... Tak, saya... Saya faham je tujuan dia konten ke apa ke kan. Tapi... Tapi apa? Kena berlok dengan... Saya... Tak apalah. YTJT. Saya tak suka benda ni YTJT ni. Baik cakap je. Tak baik tau. Kita sambung ke episod yang seterusnya. Apa, janganlah episod seterusnya. Ha? Eh, ya. Baru ada benda nak sambung. Aduh, ada YTJT pula. Tiba-tiba dia buat cerita sinetron pula sini. Eh, aku. Daman, nak pinjam 100 ke tu? Nanti saya pulangkan balik je 1K. Nanti bank ni ke cash? Dah. Duit tawar ambil je. Dah. Aku sehat aku. Sehat. Kaki lutut je tak sehat. Allah. Awak dengan lutut. Aku. ACL main bola. Lah. Mika. Sekejap. Diorang cakap dengan saya. Ya Allah, Tuhan ku, kau kunikanlah Amira Osman jodoh yang baik. Ya Allah. Ya Allah, Tuhan ku. Kau baik-baikkanlah idaman ni. Ya Allah.
Amin. Ya Allah, ya Tuhan, jodohkanlah Amira dengan orang baik, ya Allah. Ya Allah, kau jodohkanlah idaman dengan yang baik-baik, ya Allah. Lagi. Ya Allah, Tuhanku, kau limpahkanlah rezeki yang limpahkanlah buat buat idaman, ya Allah. Dengar. Sekali-sekali. Oh, ya Allah, Tuhanku, kau satukanlah idaman dengan Amira, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan, kau jadikanlah idaman orang kaya raya, ya Allah. Amin. Kau jadikanlah yang tak nak. Sampai tak nak. Dah, saya berbelanja kat dia RM220 tau. Tak baik tau, Damai. Orang yang baru tengok nanti ingat betul pula. Saya berbelanja kat dia RM120 tau ni. Orang, jangan tiru aksi itu, ya. Kita lepas bilik LD, kalau kau ambil, kau memang kena kau. Tidak dia. Alah, duit kau lepas. Tak, aku. Tak apa, saya bagi ikhlas dia. Pulangkan balik. Pulang balik ke? Tak. Mana pulang balik? Apa pulang balik? Alhamdulillah, ya Allah. Ayam penyek depan ni. Dia dah dulu, jangan pergi dulu. Kau, bagi kau. Apa dah siap? Allah, penat lah. Ya Allah, saya lagi. Saya nak tidur dah. Mira nak tidur dah. Amin. Okey. Ejak Mira. Mira. Ya. Ada love bites and then sweet dreams. Apa tu? Love bites. Maksudnya sorry, not love bites. Ni. Bug, love bugs. Love bug apa? Love bird. Bukan kan? Love bird kan? Bukan love bird. Oh. Yang tidur tu, kalau tidur dia memindah tu apa? Sweet dream. Sweet dream. Sweet dream. Haji. Jangan salah sebut Haji. Haji ni dalam surau Haji. Haji jangan macam-macam. Kena petir nanti baru tahu. Awak tahu tak? Amir. Awak tahu tak? Dosa, apa darah yang tak dosa kalau kita bunuh? Salah satu dosa orang yang keluar daripada jemaah. Awak ni patut dibunuh ni. Amirah. Doakan saya dapat zuriat anak-anak yang soleh-soleha. InsyaAllah. Sebelum tidur tu bolehlah solat isyak dulu. Lepas tu baca ilmu. Lepas tu maafkan orang. Dan minta maaf juga kepada orang lain. Baik, bos. Sini. Doakan kita orang juga. Ambil duit ni, aku tak nak. Ambil je. Ambil, tak nak. Simpan. Pasal tak cukup. Doakan akulah. Tu kata aku. Doa saya satu doa. Okey, ya Allah, ya Tuhanku, kau jadikanlah idaman kacak, ya Allah. Amin. Ni doa sekali ni. Okey, ya Allah, ya Tuhanku, kau satukanlah Nadia Amira. Nadia apa? Nama dia Nadia Amira Osman. Okey. Dengan idaman Osman, ya Allah. Duit dia tu tak? Ada. 120, nampak? 150 lah. 170 dah. Okey. Korang ni rosak. Alhamdulillah, rezeki aku, insyaAllah. Aku kena pulang balik aku lepas live tu. Taklah, saya bagi dia terus. Dai. Ya ke? Sumpah? Aku hempuk kau. Sumpah? Okey tak? Tak masalahnya, sepupu pun kau try, man. Mana dia? Itulah. Mana ada, kau tak payah macam tu. Kan konten dalam live tu kan konten. Oh, kata-kata. Konten tak konten. Banyak ada kau tengok. Kau dah merosakkan satu perhubungan. Tak. Okey, ya Allah. Doa balik. Doa balik. Doa balik. Payahlah doa. Dia kena usaha buat doa. Doa kena tak. Doa kena tak. Ya Allah, kau jadikanlah pasangan ini pasangan yang amin. Barokah, Mawardah, Sakinah, Rahmah. Insyaallah. Saya nak cakap ah duit masuk ni. Jangan banyak nak cakap. Mira, tidur dulu, okey? Pecah betul. Astaga. Ya, Mira, yang belakang ni Amin. Yang belakang-belakang ni semua Amin. Okay. Oh, seorang satu dah dapat duit. Amin dapat duit. Dia baru Amin lah, bagi aku RM5 lah. Kau sini aku ambil RM2. Aku dah Amin lama dah. Aku macam Amin panjang tadi. Ha? Ya ke? Okey. Terima kasih, bagus betul.
Datang kalau kau. Datang kalau kau. Mantap, mantap. Ni kau kena cakap. Nanti sebaik ni mana Amin sebaik lah. Lepas live kalau kau minta duit aku hempuk. Banyak minta-minta weh, aku nak pergi mamak ni. Okey. Kau enggak tu. Insya-Allah halal lah. Halal lah. Amin. Masya-Allah. Ya salam. Ya salam. Sayang sikit. Insya-Allah. Ya salam. Saya dekat kawan. Ya Mirat, jodoh tu rahsia Allah. Berteman biar ramai. Lepas nikah setia pada satu. Benar. Benar. Masalah yang mana satu kena. Benar, nampak tu orang semua. Orang cakap macam tu kau. Kita ni kau manusia ni. Ya kau, yang mana satu, yang mana satu dia nak tu semua dia mengusyah. Manusia ni kena bersangka baik sentiasa dengan setiap manusia. Kau betunggang agama tu. Tak, saya macam mana nak sangka baik dengan awak? Saya tengok tadi awak live. Awak rindu saya ke awak tanya perempuan tu? Oh, kenapa perempuan jodoh saya ni? Tapi time tu aku tak ada kan? Tak ada. Saya cakap macam tu. Awak rindu saya kan? Tak ada time tu. Ha? Saya tanya macam tu kan? Ha? Aku tak rasa lah sebab aku tak ada time tu lah. Aku macam... Kau tak ada? Aku masuk-masuk kau dah bawa hadir. Okay, kalau kau nak tahu aku ada tak ada kan? Kau tengah kaya ni kau? Tak apalah, saya tak tahulah. Kau ambil je RM5 aku. Kau ambil je. Sama je. Eh tak, tapi saya tak tahu yang YTJT tadi. Oh. Ke ada episod? Nantilah. Kita bersambung di episod yang seterusnya. Huh? Eh? Mereka semua cakap kat saya, kantoi dah main kantoi. Member dia cakap. Tapi janganlah. Tapi awak jangan fikir tak elok. Tidak. Hei, hei. Ha? Okay, bye Mira. Lai. Dapat, tutup. Assalamualaikum. Mira, thank you. Okay. Terima kasih Rahman. Terima kasih Iman, aku. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau minta duit, aku kumpul. Seram. Bye. Mira. Ya. Yang tadi kalau yang tu awak jangan dah percaya sangat benda-benda macam tu. Eh, awak single apa masalah dia? Kita orang ni dah. Dah tidur. Nak bangun tahajud. Ya tu, awak jangan lupa bangun tahajud eh. Tak, saya cakap korang tidur, korang nak bangun tahajud. Semoga. Assalamualaikum. Dalam miras. Okay, yang YTJT tu saya nak tahu juga. Okay, kita bersambung di episod yang seterusnya ya. Pandai dia bagi ada yang episod nak suruh tunggu juga. Bye, assalamualaikum. Salam. Jangan lupa basuh kaki dulu. Okay. Jangan lupa baca doa. Baik. Jangan lupa maafkan semua orang. Baik. Baik, bye, bos. Bye. Bye. Assalamualaikum. Salam. Jangan lupa almuk. Sukalah Mira ni soft je. Tu lagi eh. Mana yang saya live tu semua macam tu lah. Saya sekarang ni sebenarnya dekat tengah buat paranormal ni. Tiba-tiba paranormal lah.